nikah umur 50 ke 60, 70 ke, tetap suami nombor satu. Tapi ramai orang pun bila dah ada anak, jadi anak nombor satu. Dia boleh tolak tepi suami dia. Anak bila beranak, dia tinggal terlaki dia 40 hari. Bila suami sebut, awak ni bapa, pergi duduk rumah anak, jaga anak dulu, awak beranak saya jaga. Anak beranak awak tinggal pula saya. Awak ni berkira lah pasal anak sendiri pun berkira. Allahu Akbar. Ni tak pahal ni, tak pahal. Oh, minta maaf lah dek, bukan nak belebek. Sebab dulu saya kerja perunding cara rumah tangga. Lama pasangan tua mari bergaduh depan saya. Bila saya nak keluar sikit, ustazah dia. Oh, Yusuf saya dia. Ustazah tu muda lagi, bukan pahal sangat. Tapi mari ngadu sebab nak cerak. Saya memang kicau tu dulu. Dengar aduan masalah rumah tangga. Saya sangat sedih bila pasangan umur 60-70 nak bercerai. Bukan isu besar pun. Allah menguji sampai akhir. Bukannya bila tua ni makin kurang masalah. Allahu Akbar. Ada suami mari ustazah. Sebab tajuk memang kenalah kita kan. Isteri soleha, suami soleh. Isteri saya ni ustazah tak boleh setuh dah lenik. Macam karen dia kata. Setuh je zek-zek. Suruh istighfar je. Astaghfirullah, awak ni dah tua dah. Lagu tu. Masya Allah. Dia kata ustazah, ini bukan aduan je. Bulan lepas pun ada orang tua pun ngadu juga orang pecik. Ustazah pesan sikit pada orang perempuan ustazah. Terutamanya warga-warga emas ni. Saya ni kalau nak makan sedap, tapi dia cakap luar, saya translate lah. Kalau nak makan sedap, tunggu anak cucu balik. Barulah boleh memberi peringatan kepada kita para muslimat sekalian. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memalingkan wajah ataupun Allah enggan memandang seorang isteri yang tidak berterima kasih kepada suami dan dia tidak memerlukan suaminya. Allahu Akbar. Ini ujian bagi wanita hari ini yang berkejaya contohnya. Wanita yang berdikari contohnya. Sampai peringkat dia kata, terkeluar pada mulut dia, dia kata, saya ni suami ada ke tak ada, sama je ustazah. Sebab semua saya tanggung, saya sebenarnya tak perlu pun ada suami. Suami saya macam tak berfungsi pun ustazah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab apa, inilah ujian bagi wanita, itu masih ada suami tu. Dalam keadaan tersebut, wanita terlalu mudah leka dan boleh rasa sombong dengan kelebihan yang Allah berikan. Sebab dia rasa bangga dengan apa yang dia ada, dia rasa dia lebih hebat dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu saya ulang lagi sekali hadis tersebut.